Di kontenku hari ini aku mau menunjukkan gudang di mana penyimpanan kayu bakar kita. Cantik banget, kayak bisa dimakan aja nih. Ya Allah, antara kangkung dan apa rumput nggak ada yang tahu ini aku. Terima kasih ya Mama. Lihat, sekarang ini mau bersih-bersih dulu ya teman-teman, lihat habis makan. Welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya. Sebelumnya hari ini di kontenku hari ini aku mau menunjukkan gudang di mana penyimpanan kayu bakar kita dan aku tunjukkan kebun kangkung kita yang waktu itu kayak apa. Aku aja juga belum melihat ya. Jadi kita puter dan suasana di kampung San Jordi ini. Oke, stay tune aja ya teman-teman. Let's go. Oke, lihat teman-teman, sekarang ini penyimpanan kayu yang kita cari kemarin itu, daripada penasaran ya. Nih, ada di dalamnya ini yang kecil-kecil buat pembukaan kita sini bikin. Kecil-kecil di sana. Di sana besar. Yang besar-besar dan gudangnya ini ya. Ini gudang penyimpanan kayu bakar kita ya untuk di musim dingin ini. Oke, dan ini mobil yang udah nggak pernah dipakai, udah rusak ya ini sayang? Belum rusak, tapi nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai, dan ini penyimpanan, lihat ban-ban mobil banyak juga di sana. Ini mobilnya Papa. Kalau mobil kita di sebelah sana parkirnya, dan ini kaca-kaca buat ganti, nggak tahu. Ini baru kayaknya. Baru untuk mengganti yang lantai satu. Oke, sekarang kita langsung ke kebun kangkung yuk. Sekarang ditutup ya karena garasinya sini sama sana. Oke, sekarang kita ke kebun kangkung. Yuk. Oke, sekarang kita mau ke kebun kangkung kita ya. Gimana situasinya? Apa udah mati atau masih ada ijo-ijonya sedikit? Karena walaupun cuma di belakang rumah, aku itu juga nggak lihat kemarin. Saking sibuknya masak-masak ya, bayangin masak satu orang beberapa menu. Kita bisa lihat ke sana dulu atau langsung ke kangkung? Oke, ke kangkung aja dulu yuk. Yuk, ke kangkung dulu. Ini fotografernya itu Papa saya. Ini sekarang ini Mama cuma manasin ya, karena kita nggak masak juga, karena masih banyak makanan kemarin, jadi hari ini kita nggak masak, jadi kita jalan-jalan aja. Dan aku tunjukin sekitar sini ya. Dinginnya. Lihat di sini banyak pertanyaan dari teman-teman, kok sepi banget ya kampung dari mertua, apa nggak ada penduduknya? Dan Papa saya bilang itu semuanya banyak yang masih di kota, jarang ke sini ya, ke San Jordi kayak kita aja ya, cuma kadang-kadang aja ke sini kayak gitu. Oke, lihat ya kebun kita masih ada sih, lihat. Masih hijau ternyata. Nih, masih hijau tapi kok udah layu banget. Siapa ini yang bakar-bakar di sini? Tuh. Tapi udah nggak kelihatan batang hidungnya, mana kangkungnya ini sayang? Nggak ada kangkungnya. Ini tahu nggak ini sayang ini apa? Ini sawi. Ini sawi kita. Tapi udah bisa buat itu benih ini sebenarnya. Terus cabenya udah mati semua nih, karena cabe di musim dingin otomatis udah mati ya ini. Ini nggak tahu daun yang bisa di musim dingin. Dan kangkungnya benar-benar udah nggak ada sama sekali ya. Udah nggak ada sama sekali. Lah, ini kangkung kita. Kebun kita udah next apa? Next summer ya sayang ya. Next spring. Oke, sekarang kita mau jalan. Aku tunjukin sekitar kota sini. Suami sama Papa saya tidak suka karena banyak orang buang debu pemanas di sini ya. Aduh, karena nggak diopenin tuh, juga belum ada yang nyewa, masih kosong.
Oke, sekarang kita mau jalan, benar-benar sepi ya. Ini paling yang ada penghuninya cuma 1-2 aja di sini nih, teman-teman. Lihat ini buat pohon Natal, ini bisa bagus banget ya. Ini tapi di tempatnya orang. Aku lihatin aja sekitar sini. Ini ada kubis, ada kol, masih hidup sayang. Masih bisa bertahan di musim dingin ya, ini kubis masih bertahan di musim dingin. Dinginnya. Ini sekarang ini tahu enggak berapa derajat? Sekarang sekitar berapa derajat hari ini sayangku? -4. Lihat sampai mengkerut. Ini aku bukan hamil karena di dalamnya ini aku ada 1 2 3 4. Nilai ya, -4 derajat, bayangin. Dingin banget. Sepi banget ya, lihat di sana ranting-ranting, lihat happy boy. Halo. Halo. Bisa nyanyi enggak? Nyanyi apa? Nyanyi cicak. Di dinding. Diam-diam melayang kata sedih ku nyamu up lalu dikata morbe kasih ibu mana? Kasih ibu agak apa-apa tak malu teman-teman kasih ibu kepada Alek tak terhingga sepanjang mama saya hanya memberi. Oke, gimana mama li ambali beri yang suya maniala dunia morbe my love. Lihat sambil lihat pemandangan sini sambil nyanyi-nyanyi ya biar enggak dingin karena hari ini suasananya emang dingin dan mendung berkabut ya, enggak kayak hari sebelumnya. Di San Jordi emang sepi banget teman-teman. Sekarang nyanyi apa ayo? Garuda Pancasila aku pendukungmu patriot proklamasi sedia berkorban untukmu Pancasila dasar negara rakyat adil makmur sentosa priwangi bayi maju ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju. Karena akhir-akhir ini kesibukan sekolah anak-anak jadinya pada lupa nih lagu-lagu Indonesianya. Karena tahu sendiri ya teman-teman dari Senin sampai Jumat itu sekolah terus. Jadi udah lupa, aku juga jarang ngajarin anak-anak, cuma ngomong bahasa Indonesia aja. Dan sekarang ini agak malu-malu nih anak-anak saya. Ini lihat Rik, ada gambar-gambar. Ini sekolahan ya sayang. Ini adalah sekolahan di San Jordi sini ya. Erik, kamu mau sekolah di San Jordi? Enggak mau. Enggak mau. Sepi banget ya, lihat pemandangannya benar-benar sangat sepi banget. Tuh ada mobil. Ada mobil lewat sini apa? Ada mobil kuning. Tuh ada mobil kuning. Suasananya kita ajak jalan-jalan aja hari ini ya kalian semua saudara onlineku. Temen-temennya suami. Tuh. Iya sayang. Iya nak. Lihat sepi banget ya. Soalnya emang jarang yang pulang tahun ini untuk kesini. Oke sayang. Halo teman-teman. Papa. Papa Isaki. Lihat ini pohon Natal di sini ya. Kayak banyak buahnya. Bagus banget. Iya, red fruit, bagus banget. Ini kayak kopi kalau di kampung, tapi bukan kopi ini, bagus banget. Bagus banget.
Bagus banget tuh anak-anak di bawah saya. Bagus banget. Si ya Unatra. Cantik banget ya, lihat. Buat Christmas. Cantik banget, kayak bisa dimakan aja nih. Padahal ini enggak bisa dimakan nih. Bagus banget, lihat. Oke, yuk kita ke sana lanjut. Lihat. Awas jatuh sayang. Ini pemandangan kampung. Kadang-kadang bagus banget ya suasananya, kadang-kadang emang ini ya karena di sana sudah turun salju. Kemarin itu di sini juga salju teman-teman, tapi cuma malam aja. Paginya udah meleleh, jadinya enggak jadi lagi. Tuh, mau ke park dulu Erik atau enggak? Iya. Dan itu rumah kita ya, 1, 2, 3 itu rumah mertua kita. Dan di sini itu mungkin yang ada penghuninya itu cuma beberapa orang aja ya teman-teman, karena kebanyakan itu rumahnya di kota. Cuma pendatang aja ya. Erik mau lari-lari. Korra. Lihat Erik lagi lari-lari olahraga tuh, naik turun. Kalau Mas Aleknya ngapain? Ayo Alek sini, mainan sini bisa. Lihat papa, dia pinter juga tuh. Tuh Mas Eriknya mana? Sampai sana Alek, nggak ada capeknya. Tuh mana Aleknya sih? Mau be, kegiatan kita begini nih di kampung. Besok mama saya sudah ke Barcelona ya, tapi akan kembali lagi di tahun baru. Iya, belum mau Erik. Erik juga. Erik juga enggak. Oke, sekarang udah waktunya makan siang. Yuk kita makan aja pulang yuk. Ikutin yuk. Setting ready. Teman, sekarang kita balik nih. Lihat ya, itu rumah kita. Mama tidurnya di atas, kita di lantai 2 ya. Itu pohon natalnya di situ. Hala. Tuh. Dina Banim, let's go. Si Kanalon. Siapa mau kanalan? Erik. Ya Allah. Selalu gitu. Alek, oke. Dos, tutup. Teman-teman, hari ini kita nggak masak ya, karena kita cuma makan yang kemarin. Ini kanalon, itu kaldu, dan pokoknya mangan blendrang pokoknya boso jowone. Udah cukup, dan ada ayam juga. Oke, sekarang kita makan yuk. Bon profit. Bon profit. Sekarang kita makan. Bon profit. Tuh. Selamat makan. Selamat makan. Kita makan. Selamat makan semuanya. Tuh sama Alek juga tuh makan bareng. Tuh, oke kita makan dulu ya teman-teman. Oh iya ya, copok gandoli tole. Oke lah teman-teman, sampai ketemu di next video aja. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apalagi sayang? Bencetombonya. Mama sayang? Bencetombonya. Oke, see you di next video. Dan bye-bye. Bye-bye. Love you all. Moto gracias mama. Lihat, sekarang ini mau bersih-bersih dulu ya teman-teman. Lihat, habis makan sekarang bersih-bersih dulu. Oke. A few moments later. Oke, sekarang ini mau masukin itu ya, mau masukin cucian piring ya. Dan banyak pertanyaan dari teman keluarga onlineku, Mbak Yanti, dapurnya kok gonta-ganti, aku bingung. Iya, teman-teman. Kadang-kadang emang aku kan pindah-pindah ya, ikut di mana kaki melangkah. Oh, ego aja ya. Yang ke satu itu di rumah kita, di rumah kerja itu. Habis itu di rumah mertua, kadang-kadang juga masak-masak kan. Kadang-kadang di sini.
Di sini aja dapurnya 3 ya, kadang-kadang 1, kadang-kadang yang di sana, yang tadi kita pas makan-makan, tadi kadang-kadang juga di bawah. Jadi gonta-ganti, kalau waktu ada tamu datang atau teman-teman datang, ini tak bersihin. Sekarang ini jadi gudang ya teman-teman. Lihat, bawaanku apa? Nih, bawaanku Indomie, apa itu banyak macam ya. Ini hari ini lah tak aku jadiin gudang di sini. Dan ini aku mau nyuci piring ya, karena aku lagi males buat cuci-cuci pakai tangan, karena kemarin itu kan ada party, sebagian aku taruh di sini, sebagian udah aku cuci tangan. Nih, cuci piring aja. Cuci piring itu bentuknya kayak gini ya. Ini udah aku bilasin semua, tinggal masukin ya teman-teman ya. Tinggal masukin ini nih. Cuci piring nanti, ini sudah bersih sendiri, kita masukin sabun, nih sabun sama apa pembersihnya, aku taruh di sini. Udah deh begini ya, kadang-kadang soalnya kalau aku sama mama saya nggak tak bebolehin untuk cuci piring karena aku yang lebih muda, lebih kuat. Jadi habis makan gitu, ya udah mama tak suruh istirahat, aku yang ngelanjutin semuanya. Ya gimana ya, bagaimana itu ya, harusnya kan begini ya, kan kasihan mama sudah apa udah tua, jadi harus istirahat. Apalagi hari ini cuma makan blenderang, kita itu apa adanya teman-teman. Kadang-kadang kan sayang banget, kemarin makanan masih banyak, jadi kita makan blenderang. Makan blenderang gitu aja udah enak banget. Alhamdulillah kita itu harus bersyukur banget ya apa yang ada, apalagi sekarang ini dalam kondisi sulit ya teman-teman. Nih kita sambil ngobrol-ngobrol, inilah keseharianku ya, begini nih ya, jalan-jalan, bikin konten, apalagi liburan. Mama saya ternyata cuma satu hari kalau nggak salah, besok itu ke Barcelona karena mau tanda tangan sesuatu gitu, atau ada yang apa ya, ada yang nyewa rumah atau apa gitu, kontrak kurang tahu ya, kurang paham saya. Pokoknya ke Barcelona satu hari besok, jadi mama nggak ada, jadi cuma kita aja. Dan besok itu kayaknya salju teman-teman, jadi aku mau lihatin gimana salju di sini, semoga aja ada beneran ya. Biasanya kalau sudah gini itu banyak salju, tapi nggak tahu tahun ini saljunya kok agak takut sama koronte ya. Udah selesai, nanti aku tutup sebentar. Soalnya tangan satu nih. Sendok-sendok ini ya. Sendok-sendok. Ini nanti sudah bersih, kinclong nggak selesai. Tapi ini masih buat nanti makan malam, aku jadiin satu, jadi nggak begitu banyak, dan kita tutup aja ya, kita kumpulin dulu. Cucian di sini ya, cucian di sini. Ini nggak pernah dipakai yang rumah di sini. Lihat, karena hari ini benar-benar dingin banget, minus 4. Jadi kita nggak kemana-mana. Ini rumah yang kalau ada tamu ini, kalau ada tamu baru tuh, kalau ada tamu baru kita pakai. Kalau mama tidurnya di lantai bawah ya teman-teman ya. Ini kosong semua. Lihat, kosong semua. Begini nih. Nuh, mama lantai bawah. Kalau kita di sini. Kadang, tapi kalau kita nonton movie atau di sini, ya Allah, ini cucianku masih banyak. Nggak ada habisnya teman-teman, soalnya masak, ngopeni anak. Banyak banget nih cucian. Ini cucian punyanya mama, punyaan kita. Dan jadi satu. ¿Estás en video? Sí, para enviar Yanti. Bon profit, buenas festas. Selamat. Sama Yanti. Bueno, abrimos una ampolla de... ¿Tú qué no? ¿Tú qué bebes? ¿Coca loca? Mira. Ay.
Sí, sí. Posa't guapa. Encara som aquí. Sí, necessitem per aquí, mira. De moment som aquí. Mira. L'any que ve ja veurem. Mira, pamana, lihat. Lihat muka Pak E. Pak E mau lari. Enak-enak. Bona, Budri. Sumpah dulu. Aquest grup. Bona, sumpah. Qualsevol tonteria que fotis, són els cats de Eivissa. Estic un gustet que tornes una mica idiota. Aquí? Oh, salmón. Salmón. T'aplaudeixen tant? Pernil. Pernil. Al final, tornes a ser un creu. Jamón. Sí. D'aquí. Halal serà tot que l'aixem. Opa, Budri. No que igua. No que igua. Cervesa. Pir. Pir. Mantega. Mantega. Amb un salau, serà tot per Birthday to you, happy birthday to you, Limoren. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun tetehku sayang. Semoga panjang umur, sehat selalu dan sukses di segala hal. I love you. Maaf sekali ya, nggak ada kue, nggak ada apa di sini, nggak ada bahannya. Yang penting hatiku untuk kamu. Love you. Doaku selalu untukmu.